Ini mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali diperiksa polisi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim Polri sebagai tersangka hari ini. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri tiba di Bareskrim Mabes Polri pukul 9 pagi. Firly datang dan enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Hari ini menjadi pemeriksaan kali kedua terhadap Firly sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firly sebelumnya telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada awal Desember ini. Setelah diperiksa, Firly belum ditahan. Nanti sama penyidik aja tanyanya ya. Oke, terima kasih ya. Kalau materi pemeriksaan hari ini kira-kira kalau kita belum tahu. Penggeledahan kemarin Pak apartemen diduga. Nanti sama penyidiknya ya. Tanya sama penyidiknya ya. Yang penting hari ini kita kooperatif memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda diperiksa di Bareskrim. Itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Sementara itu, kemarin polisi menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharmawangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Penggeledahan diduga berkaitan dengan kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penyidik menggeledah apartemen milik Firly diduga terkait dugaan gratifikasi karena apartemen milik Firly tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa LHKPN Firly. KPK saat ini fokus pada pemeriksaan etik Firly Bahuri dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan polisi dalam dugaan kasus pemerasan yang menyeret Firly sebagai tersangka. Apartemen itu tidak ada di LHKPN Pak Ketua, apakah benar? Harusnya tanyakan ke pihak yang menggeledah, karena itu bukan perkara KPK kan? Nah, kan kami tidak dalam kapasitas untuk menyidik atau menelusuri perkara itu kan. Nah, apakah di yang kemudian KPK lakukan saat ini kan dalam proses etik di Dewan Pengawas KPK. Adapun substansi penyidikan perkara itu ada di Polda. Dan itu yang selalu kami sampaikan, kami hargai seluruh proses itu. Karena itu adalah bagian dari proses penegakan hukum. Di sisi lain, anggota Dewan Pengawas KPK Albert Tinahho menyebut Dewas KPK tidak punya wewenang merekomendasikan Firly dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari jabatannya bila terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewan Pengawas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan kepada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Oke, makasih ya. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas ya. Perdewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri ya. Nah. Jadi itu sifatnya rekomendasi kepada Pak Firly sendiri. Ya, sanksi kan dijatuhkan kepada yang melanggar toh. Memberikan rekomendasi kepada presiden tidak bisa ya. Kita kepada yang bersangsi kan diberikan kepada yang bersangkutan ya.